Minggu baru untuk warna Ramadan bermula hari ini. Saya rasa cepat betul masa berlalu. Pejam celik. Dah seminggu kita berpuasa, Suzairi. Ya, betul. Rasanya macam baru semalam hari Jumaat. Tup-tup dah hari Isnin. Bagaimana pula anda, para penonton? Kami harap anda semua dapat meraih nikmat dan berkat berpuasa setakat ini. Dan semoga berlipat ganda ganjarannya untuk hari-hari mendatang. Betul. Fiza, bagaimana dengan hujung minggu pertama Ramadan awak? Suzairi, memandangkan saya ni ada 3 anak kecil kerana mereka di bulan Ramadan ni. Woi, memang sangat luar biasa ya. Tercabar kesabaran saya, stres tau. Nak kalau nak bangunkan untuk sahur tu betul punya susah. Sabar, kena sabar ya. Sebab apa tau kata orang bila perut kosong, tekak kering, bertambah pula dengan kesabaran yang tercabar, memang boleh datangkan kemurungan. Jadi bagaimana untuk mengawalnya? Ayo ketahui antara langkah yang boleh diambil untuk tangani tekanan semasa Ramadan dalam segmen Sembang. Ada kalanya bila kita berpuasa, emosi cenderung kepada tidak stabil. Apa tidaknya bila kita kurang makan dan kurang rehat, kurang bertenaga, badan pun menjadi lemah dan semangat untuk melakukan sesuatu pun juga berkurangan. Persoalannya, apakah yang harus kita lakukan bila kita rasa sedemikian? Untuk mengulas apakah langkah-langkah yang sesuai untuk tangani masalah emosi dan kemurungan, bersama saya hari ini ialah Dr. Syed Harun Al-Habsi. Selamat datang ke Warna Ramadan. Terima kasih. Doktor, saya dah lama nak tanya ya, apa yang berlaku pada minda kita ketika kita berpuasa? Jadi apabila kita berpuasa, kita lihat dari segi keseimbangan neurotransmitter dalam minda kita, terdapat perubahan dari segi mungkin serotonin dan dopamin di mana ia boleh meningkatkan lagi mood kita. Selain dari itu, apabila kita lihat kepada seseorang yang berpuasa, terdapat kajian di mana dari segi keradangan ataupun inflamasi ia berkurangan, dan juga ia terdapat sesuatu faktor yang dinamakan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana ia membawa kepada perbaikan sel dan ia membawa kepada kebaikan minda seseorang itu dari jangka masa panjanglah. Jadi bagaimana pula puasa boleh beri manfaat kepada fungsi tubuh badan kita? Dalam berpuasa, kita juga lihat daya tenaga seseorang itu mungkin meningkat. Dan apabila bagi mereka yang mungkin dalam bulan-bulan yang lain mereka terdapat keterlebihan pemakanan ataupun dari segi kesihatan mereka tidak dijaga secara terperinci, kita lihat apabila seseorang itu berpuasa, dia akan meningkatkan tenaga mereka dan dapat daya pemikiran mereka lebih tajam dan lebih tepat. Jadi bagaimana puasa dapat menenangkan kita dan meningkatkan kesejahteraan mental? Saya rasa apabila seseorang itu berpuasa, bukan sahaja dari segi pemakanan, tetapi ia juga membawa kepada beberapa aspek seperti mindfulness. Apabila kita berpuasa, kita dapati seseorang itu lebih prihatin kepada apa yang dia makan. Dia juga mungkin prihatin terhadap aspek-aspek lain kehidupannya seperti matlamat hidupnya. Dia juga melihat secara reflection tentang apa keinginannya dalam hidup, apa prinsipnya dan sebagainya. Selain dari itu, seseorang itu boleh juga meningkatkan self-control ataupun disiplin mereka. Dan dia juga dapat dengan berpuasa, dia dapat memperhalusi disiplin mereka, dapat menahan dari makan minum dan juga segala apa yang mungkin perlu dipertahankan. Yang ketiga pula, apabila kita berpuasa, kita juga melihat kepada kesyukuran. Kita mempunyai gratitude terhadap segala apa nikmat yang diberi kepada kehidupan kita. Bukan saja dari segi pemakanan tetapi dalam unsur-unsur yang lain. Dan secara amnya, secara keseluruhannya, apabila kita lihat kepada mindfulness, dari daya tahan disiplin kita dan juga daya kesyukuran kita, ia membawa kepada kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan ia juga membawa kepada kesejahteraan mental seseorang itu dan juga mereka yang terdekat. Apakah tip yang boleh doktor kongsikan untuk tangani masalah emosi yang tidak stabil atau kemurungan semasa berpuasa? Apabila seseorang itu berpuasa, perlulah juga terus dari segi pemakanan yang baik.
juga perlulah bersenam dan juga dari segi kesihatan secara amnya memang penting. Selain dari itu, perlu menjaga masa-masa rehat tertentu dan juga apabila kita lihat kepada waktu, mungkin apabila kita sahur dan berbuka, terdapat kelainan dari segi time dan schedule mereka. Dan ia juga perlu diberi keperhatian. Tidak perlu kita berubah sangat dari segi ingin menjaga mental well-being kita ataupun kesejahteraan mental kita. Sebenarnya dalam bulan puasa dan di luar bulan puasa seakan sama juga. Terima kasih doktor kerana bersama Wanah Ramadan berkongsi tip untuk tangani tekanan semasa berpuasa ya. Doktor ada nasihat apa-apa tak untuk penonton Wanah Ramadan? Bagi saya sebenarnya apabila kita lihat dari segi unsur-unsur puasa, terdapat banyak kebaikan puasa kepada kesejahteraan mental. Dan kalau kita dapat memperhalusi aspek-aspek seperti mindfulness dari segi disiplin dan juga dari segi daya kesyukuran kita tentang kehidupan kita secara amnya, yang apabila dalam bulan Ramadan memang selalunya kita dengar dari segi nasihat-nasihat tertentu, kalau kita dapat memupuk sifat-sifat tersebut dan kalau kita boleh disiplinkan diri untuk teruskan selepas Ramadan, insyaAllah dari segi kesihatan mental saya rasa akan lebih baik lagi. Terima kasih doktor dengan tips anda tadi. Baiklah, kami harap puasa anda akan menjadi lebih menenangkan dan memanfaatkan bukan saja pada jiwa tapi juga pada seluruh tubuh badan anda. Itu dia. Apa yang saya dapat pelajari daripada perkongsian Dr. Syed Harun tadi ialah kita harus ada sifat bertimbang rasa dan ketabahan dalam menangani masalah kemurungan. Ya, saya setuju, Suzairi. Dan paparan cabar sebentar lagi akan menggariskan kedua-dua sifat tersebut. Dan Fiza juga akan bawa kita menjenguk fesyen batik yang telah melalui evolusi dalam paparan gaya. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan kami terus dalam Wanah Ramadan. Istimewa buat saya dan juga kembar saya, Ain. Kami ada bucket list untuk kami buat sepanjang bulan ini dan salah satunya ialah sumbang tenaga kami untuk kerja-kerja sukarelawan. Kak, nak pergi mana ni? Ain nak bawa awak pergi visit organisation yang akan beri kita peluang untuk tolong orang lain. Wah, bulan puasa kan? Nak buat apa? Tak tahu lagi, but apa-apa yang orang kasih, I think we'll be ready. Selamat datang. Saya Rashida dari Petapi. Silakan. Okay. Terima kasih. Sama. Kak Rashida, saya dan kembar saya Ain, kita ada niat sempena bulan Ramadan ni kita nak sumbangkan tenaga kita untuk orang yang lebih memerlukan. Maybe dari segi volunteer. Kami di Petapi berbesar hati untuk both of you to come actually nak volunteer kat sinilah. So ini kali pertama kita dengan Petapi. Boleh tak Kak Rashida bilang kita apakah program atau bantuan yang dijalankan oleh Petapi? Selain yang akan kita lakukan nanti untuk mengemas rumah, Petapi juga kita ada 4 rumah, actually rumah tumpangan dikendalikan oleh Petapi. So yang sekarang yang kita nak pergi ni is actually the additional lagi satu department yang kita menolong 500 keluarga yang kurang kemampuan. Selain daripada bantuan makanan, kami juga bantu kasih kewangan dan juga the whole thing lah, holistic. Kami bantu ibu bapa mereka dengan enrichment program, motivation talk, semua anak-anak mereka dengan tuition dan coaching dan juga rumah mereka yang akan kita bantu sebentar lagi. Oh, so untuk orang yang berminat, macam mana diorang boleh daftarkan diri untuk menjadi sukarelawan? Mereka boleh lungsuri di laman web kami, www.petapis.org.sg. Okay, so kita orang actually looking forward sangat, tak sabar nak terima tugasan kami pada hari ini. It's a surprise actually. You ready? Ready tak? Surprise? Yes. Oh, sila pilih tugasan anda. I make dulu. Aku akan dapat besi-besinya. Cuba saya tengok apa yang dapat. Ada dapat besi-besi. I suka susah
barang-barang. Tukar, Bik. Tukar. Tapi tak apalah, kita buat sama-sama. Okey. Semua dah sedia? Kita pergi ke salah sebuah rumah penerima habuan kami, Cik Habsah binti Mat. Okey, so kita orang akan on the way sekarang nak pergi buat kerja pembersihan rumah kali pertama. Are you ready? Untuk akak buat bersih-bersih, jom. Wow, itu dia misi yang ingin dilaksanakan oleh selebriti kita, iaitu untuk membersihkan rumah salah seorang penerima dana bantuan Pertapis. Dan seperti minggu lalu, misi kali ini juga akan dibahagikan kepada tiga bahagian yang mana ia akan disiarkan pada hari ini, Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi jangan lupa untuk saksikan kesinambungannya pada hari Rabu nanti. Suzairi, hari itu saya dengar awak sedang cari baju tradisional yang ada kelihatan moden sikit. Untuk hari raya kah? Bukan untuk hari raya saja. Siapa tahu ia juga sesuai untuk dikenakan bagi majlis-majlis rasmi ataupun acara santai. Nah, kalau macam tu saya ada jawapannya dalam segmen Gaya. Batik merupakan seni fabrik yang telah diwarisi turun-temurun dan kini berkembang untuk menjadi antara fabrik pilihan untuk acara-acara rasmi dunia. Dan tak hairanlah, ia merupakan antara gaya fesyen raya yang boleh dikatakan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jadi hari ini saya akan membawa anda untuk lihat gaya batik untuk beraya tahun ini. Bersama saya ialah Farhana yang akan berkongsi tentang gaya batik untuk beraya. Jadi, apakah jenis corak batik yang tetap mendapat perhatian ramai walaupun ia telah melalui era yang berbeza? Generasi lebih usia, lebih kepada corak yang tradisional dan warna yang agak coklat, agak gelap. Dan manakala generasi muda lebih terbuka kepada corak-corak yang moden, warna yang agak terang. Cakap pasal warna pula, apakah pilihan warna untuk tahun ini? Pada saya, pilihan warna tahun ini adalah kepada more to pastel dengan neutral colours seperti ini, warna yang terang dan neutral-neutral. Tapi adakah fashion batik ni seni kuno atau lebih fashion forward? Batik fashion adalah pada saya evergreen, boleh digayakan setiap masa. Untuk lelaki, boleh dikenakan dengan kurta top, dengan black pants atau jeans, a bit casual. Wanita boleh dipakaikan tunik batik ataupun shawl batik ataupun blouse or skirt. Jadi bagaimana kita dapat gabungkan konsep batik bagi satu-satu keluarga supaya mereka tampak lebih sedondon? Keluarga itu boleh dapatkan corak yang sama, warna yang sama, tak perlu semestinya corak yang seluruhnya. Ataupun ibu bapa boleh menggayakan corak yang sama tapi berwarna contoh biru. Anak-anak pula boleh memilih corak yang lain tapi berwarna biru juga. Jadi warnanya yang buat sedondonlah. Jadi saya pun nak tanya Farhana ni, apakah corak batik kegemaran Farhana? Pada saya, corak batik yang seperti ini jadi kegemaran saya dan dapat banyak perhatian sebab dia punya warna dan juga ada model-model, ada corak-corak batik dan moden. Batik telah menjadi pilihan kerana versatilitinya yang membolehkannya untuk digayakan bukan sahaja untuk beraya tapi juga untuk makan malam dan acara-acara istimewa. Apa kata anda dan keluarga menggayakan busana batik untuk hari raya tahun ini? Wah, nampaknya sekarang saya ada pilihan. Cadangan batik kurta tu memang sangat sesuai bagi majlis-majlis panjang bulan Ramadan ini. Baik untuk iftar ataupun sahur. Dan bercakap tentang sahur, kami nanti akan kongsikan juadah yang mudah dan ringkas untuk bersahur. Jumpa nanti. Anda sedang menyaksikan Warna Ramadan.
Bila puasa sahaja, bab makanan mesti jadi masalah utama. Nak buka apa, nak sahur apa. Ada kalanya saya akan sediakan juadah berbuka yang boleh disimpan untuk sahur ataupun yang boleh diubah suai sedikit untuk jadi juadah baru untuk sahur. Hidang minggu ini akan berkongsi satu juadah sahur yang bukan sahaja mudah dan ringkas tapi juga sesuai dihidangkan untuk mereka yang mungkin ada ragam selera yang berbeza. Ayo kita ke dapur hidang. Seperti mana yang saya kongsi bersama Fiza, hari ini saya telah menjemput dua tamu istimewa saya dalam sesi hidangan. Inilah dia, Nasra dan Hidayah, apa khabar? Baik, sedari baik. Baik, selamat datang ke Wahana Ramadan. Terima kasih. Ya, penonton, mereka merupakan petugas-petugas daripada rumah-rumah kebajikan Petapis. Betul. Dan hari ini istimewa sekali kerana mereka ingin kongsi satu resepi yang hit dan popular di kalangan penghuni di sana. Jadi, apakah itu? Okey, hidangan yang kami akan hidangkan hari ini adalah wrap ayam madu bakar. So, kita boleh memerlukan ya. Ya, berapa banyak ayam tu digunakannya? Okey, kita perlukan 3 keping ayam. 2 sudu besar madu, sos tiram, 2 sudu besar. 2 sudu besar juga saya ya. Saya perlukan daun thyme, secubit garam. Okey, dan kita gunakan lada sular. So kita gaul. Kita ketepikan sekejap. Okey. Kenapa resepi ini begitu popular sekali? Resepi ini adalah hits di kalangan penghuni-huni kami kerana mereka diajar membuat wrap ini dan ia juga sangat mudah sekali untuk buat untuk di bulan puasa ini. Okey, sekarang ni kita akan buat sosnya ya. Yogurt, mayonis, sudu makan, chili sauce, madu satu sudu. Apakah antara juadah yang disediakan untuk penghuni? Okey, kami menyediakan piramid yang berkhasiat. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang berkarbohidrat dan protein. Apakah aktiviti-aktiviti lain yang diadakan sepanjang bulan Ramadan? Kita memberikan penghuni untuk keluar untuk mengemas rumah kebajikan. Okay. Dan juga kita ada ustaz yang daripada Masjid Berdekatan untuk ke rumah petapis untuk mengendalikan pendidikan moral. Cakap tadi pada nanti ada sukarelawan datang tu semua kan? Tentulah kalau saya, kawan saya dan penonton di rumah tu semua nak ingin jadi sukarelawan, macam mana? Mana harus mereka pergi? Oh, mereka boleh pergi website kan? Website kita petapis.org.sg untuk menjadi sukarelawan dekat Petapis. Okey, Zairi. Minyak dah panas. Kita boleh masukkan ayam. Okey, masukkan ayam. Wow. Kalau kita tak goreng, lepas tu kita terus bakar, rasa-rasanya boleh ke tidak? Garing ke tidak, macam mana? Kalau kita goreng dengan minyak sedikitlah, ia akan bagikan warna. Ia akan warna. Dan kalau sekiranya kalau anda tidak mahu goreng, anda terus masuk dalam ketuhar, boleh. Lagi sihat? Lagi sihat. Betul, Zairi. Berapa lama kita nak tunggu ni? Okey, ini atas bawah 2 minit. 2 minit. Ya. Okey. Lepas ni kita boleh masuk dalam ketuhar selama 20 hingga 25 minit. Okey. Okey, dengan suhunya 180 darjah Celsius. Wow. Betul. Okey, penonton tunggu ya. Nanti dah siap kita tunjukkan. Okey? Penonton, nampaknya ayam pun dah dibakar. Okey, pertama kali kita akan keluarkan tortilla wrap ni. Okey, kita masukkan sos. Semua. Boleh, sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, boleh. Okey, dan kita ambil kobis ya. Kobis. Kalau kita nak gunakan saus sayuran lain, nak tambah pun boleh kan? Boleh. Nasra dan Hidayah, ni saya nak tahulah kenapa anda memilih bekerja supermasa di Petapis. Nasra nak jawab ke? Hidayah dulu. Hidayah dulu. Okey, boleh. Untuk saya, waktu remaja saya sudah menjadi sukarelawan. Selepas sekolah saya menceburi kerja dalam bahagian social sector service. Dengan kerja di sini saya mengharap saya juga dapat memberi positif impak positif kepada mereka. Okey, bagaimana pula dengan Nasra? Dengan pengalaman saya sebagai tukang masak dulu, saya ingin berkongsi dengan ilmu-ilmu apa yang saya ada kepada kanak-kanak inilah.
Jadi bila mereka berdikari nanti, bolehlah mereka menggunakan apa ilmu yang saya dah kongsi pada mereka. Inilah dia Sazali, selesai sudah hidangan kita hari ini. Wrap ayam madu bakar. Ya, yeah, betul tu. Jangan lupa ya untuk cuba resepi hits ni. Dan terima kasihlah kami ucapkan kepada Nasra dan juga Hidayah. Terima kasih. Kemari. Terima kasih banyak kongsi pengalaman dan kita pun mencelikkan mata untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dikelolakan oleh Pertapis dan juga penghuninya. Okay, kita jumpa lagi. Wah, menyelerakan ya. Saya rasa hari ini kita bukan saja paparkan juara sahur yang ringkas tapi juga gaya Ramadan yang sesuai untuk majlis rasmi atau santai dalam gaya. Dan jangan lupa tip ringkas oleh Dr. Syed Harun untuk kita tangani stres dan kemurungan sepanjang Ramadan ini. Esok Warna Ramadan akan sajikan paparan lain yang menarik. Antaranya kami akan sentuh tentang mengukuhkan persaudaraan dalam sembang. Juga tip memilih perabot yang sesuai untuk ruang rumah yang sempit. Sesuailah bagi mereka yang nak siapkan rumah untuk hari raya nanti kan? Betul tu. Jangan lupa janji temu anda bersama kami esok pada waktu yang sama dalam Warna Ramadan.